menunggumu dan menjadi milikmu selamanya. Saya cuma pengen bilang semoga dia jadi yang terakhir untuk saya. Saya selalu support Niki, buat Skylus yang ada di sini hari ini. Tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Rizky Febian dipastikan akan kembali mengunjungi rumah calon mertuanya di wilayah Canggu, Kuta Utara Badung dan Pasar Bali selambat-lambatnya 7 Oktober 2022. Seperti apa keseruannya? Pasalnya, selain manggung bareng dan bermalam minggu bersama sang kekasih, siapa lagi kalau bukan Mahalini Raharja? Wah, pasti bakalan berlama-lama di Bali nih. Apalagi kakak Mahalini bersama sang istri yang baru pulang dari berbulan madu sekaligus liburan di Turki. Saat ini sudah berada di Jakarta. Kita ketahui bersama kan, kalau Aiki, Neng Lini, Bli Dion, dan Gek Nindi, jika sudah ketemuan, beh, suasana itu semakin bersinar. Tanpa panjang lebar, untuk melihat keseruan dan informasi terupdate lainnya, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Dewata Bali selalu berkesan bagi Rizky Febian, salah satu putra terbaik Sunda Jawa Barat ini. Tak terkecuali pada Mahalini Raharja yang memang merupakan orang asli Bali. Pada 8 Oktober lusa, Mahalini dan Rizky Febian kembali akan menyapa para penggemarnya di Ronaria Festival 2022 di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra kilometer 28 Keramas, Medahan Kecamatan Blah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Mengapa masih ada sisa rasa di dada? Mau sambungannya lebih lengkap nggak? Tonton pokoknya aku bakal nyanyi di Mahalini juga di Ronaria Fest Bali tanggal 8 Oktober 2022. Sampai bertemu di sana, pokoknya sampai bertemu di sana, semeton Bali. Sementara di hari sebelumnya atau 7 Oktober besok, Mahalini dijadwalkan tampil di klub malam super fantastis di Bali. Adalah Atlas Beach Fest, merupakan beach club baru di Bali yang telah dibuka di kampung halaman Mahalini, tepatnya di kawasan Berawa Canggu, Kuta Utara Badung. Beach club ini semula bernama Holy Wings dengan pemilik sahamnya Hotman Paris dan Nikita Mirsani. Atlas Beach Fest pun disebut-sebut sebagai beach club terbesar di dunia. Jadi, ada kemungkinan Mahalini, Rizky Febian, kakak Mahalini Dion Raharja bersama istrinya, Dr. Ayu Nindi Priscilia, yang baru pulang liburan dari Turki, akan berangkat barengan ke Bali. Pasalnya, untuk jadwal manggung Aiki setelah manggung 5 Oktober kemarin di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 3 hari ke depan lagi baru ada jadwal manggungnya, tepatnya pada Sabtu 8 Oktober di Bali. Kemudian selanjutnya pada 13 Oktober ada lagi jadwal manggungnya di Jakarta. Di tanggal yang sama pula, yakni 13 Oktober juga, Mahalini akan manggung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Artinya, ada waktu luang selama 5 hari untuk mereka di Bali. Wah, sepertinya bakalan seru nih, pasalnya personel lengkap. Aku diciptakan untuk mencarimu dan menunggumu dan menjadi milikmu selamanya. Nah, bagaimana untuk para sahabat Gek Lini dan Bli Iki di Bali? Apa sudah booking tiketnya untuk menonton pasangan terbucin Top Market Top 2022 ini? Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum.
terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu, agar aku pun bahagia hidup bersama denganmu selamanya. Dia nyoba rujak kuah pindang. Gimana? Enak, soalnya aku suka asam, suka gurih. Enak, Ki? Enak, Ki. Berapa nilainya? 9 ini. Asam ya? Oke. Nih. Ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bisa mengambil ilmu dan pelajaran di video ini. Semoga yang bucin makin bucin setelah nonton ini. Semoga yang belum punya pasangan bisa dapat pasangan, jadi termotivasi untuk mendapatkan dan memperjuangkan seperti apa. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ya, makasih. Tetap berdua.